Halo sobat, kembali lagi dengan Salaka 95. Sore ini hujan baru saja reda. Dan saya sedang berada di daerah Sukamakmur, Jonggol. Nah, di sini ada tempat wisata dan resto yang bernama Saung Bitung Jajar. Lokasinya terletak di kaki Gunung Batu Jonggol dan menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Tempat ini juga terkenal dengan nama Saung Pengkolan Gunung Batu Tiga. Untuk pengunjung resto tidak dikenakan tiket masuk. Tetapi, jika kita tidak mau makan, di belakangnya ada tempat selfie dengan tiket Rp10.000. Yuk kita eksplor area selfie di Saung Bitung Jajar. Begitu masuk, kita sudah disambut oleh dua buah rumah pohon. Tetapi karena kondisinya licin, saya tidak jadi naik sobat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Selain tempat selfie, ada beberapa spot tempat makan juga di sini sobat. Berada di tempat wisata ini, kita dikelilingi kanan kirinya oleh pegunungan. Sebelum eksplor, kita lihat dulu menu yang ada di Saung Bitung Jajar. Kita pesan di sini susu jahe nih, terus teh. Makanannya ayam bakar sama ayam geprek. View kanan kiri di sini tuh keren banget, luar biasa. Nah, ini sebelah kirinya nih. Balik lagi pelan sebelah kanan, dia gunung, kanan kirinya gunung, keren banget. Nah, sebelah kanannya juga gunung, bagus banget. Setelah makan, yuk kita lanjut eksplor lagi sobat.
Ini adalah salah satu spot favorit dan best view yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Area berfoto ini dibuat dari kayu dan bambu, sehingga menambah kesan alami di pegunungan. View yang indah dan udara yang sejuk, kalian akan betah berlama-lama di sini. Inilah saung-saung yang berjajar di saung pengkolan. Untuk keluarga besar, disediakan juga saung yang cukup luas di atas bukit ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semangat!